Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Aga Furnitur. Kali ini kami ingin menyajikan aneka meja kantor dan meja komputer terbaru dan sangat mewah ya, dari bahan kayu jati. Simak videonya baik-baik dari awal sampai akhir. Nomor 1, set meja kantor direktur ya, terdiri dari satu meja, dua kursi dan satu sofa ya. Satu kursi ini dibalut dengan kain Oscar kulit dan tentunya dikasih dengan busa yang sangat kenyal ya, sangat nyaman untuk diduduki. Kursi dan meja kantor ini terbuat dari bahan kayu jati perhutani ya, yang tentunya kualitasnya sudah terjamin. Nah, kursi ini diberi hidrolik ya, jadi kursi ini bisa naik dan bisa turun. Silakan untuk order bisa menghubungi kami. Lanjut yang nomor 2, meja kantor motif L ya. Ini sangat cocok untuk tempat komputer atau untuk kantor Anda ya. Ini meja kantor terbuat dari bahan kayu jati yang didesain sedemikian rupa, kelihatan sangat klasik dan di finishing teh brown ya. Silakan Anda pesan, bisa menghubungi kami. Oke, lanjut yang nomor 3. Nomor 3 ini set meja kantor yang motifnya sangat unik. Meja kantor ini modelnya minimalis ya. Ini minimalis dan kursinya memakai kursi lengkung yang dibalut dengan kain jok blutru ya. Tentunya ini sangat empuk dan kenyal, sangat nyaman untuk diduduki. Nomor 4, meja kantor yang diwarna dengan hitam doff, ini sangat elegan ya, sangat cocok untuk di ruangan kantor Anda yang desainnya minimalis. Kursi didesain seperti kursi balero ya, ini memakai bahan baku kayu jati. Silakan untuk memesan sesuai dengan custom, sesuai dengan permintaan Anda, kami bisa menyesuaikan. Lanjut nomor 5, set meja kursi kantor direktur ya. Ini terdiri dari satu meja kantor dan meja komputer serta ada meja buat TV ya, ditambah lagi dengan satu lemari buku ya. Ini sangat cocok untuk ruangan kantor Anda yang mewah. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk memesannya. Nomor 6, set meja kursi kantor ala Eropa ya. Ini sangat cocok untuk pengacara atau lawyer yang memiliki kantor model seperti ini ya. Ini sangat mewah. Di sini dicantumkan satu meja, satu kursi, dua lemari buku ya. Silakan Bapak pengacara atau Bapak lawyer bisa memesan produk ini ya. Ini terbuat dari bahan baku kayu jati yang dikerjakan langsung oleh tangan-tangan ahli dari Jepara. Oke, lanjut yang nomor 7 ya, set meja kursi kantor model L ya. Ini motifnya L, ini sangat unik ya. Meja kursi kantor ini terbuat dari bahan kayu jati dan kursinya dikombinasi dengan kain Oscar yang tentunya memakai busa yang empuk ya, yang kenyal, jadi sangat nyaman untuk diduduki. Kursi ini diberi hidrolik ya, hidrolik yang bisa naik turun sehingga sangat nyaman. Dalam satu set ini terdiri dari satu meja L, satu lemari buku dan satu buffet untuk kantor ya. Silakan untuk dipesan. Yang nomor 8 masih saja dengan meja kantor motif L ya. Ini sangat cocok untuk Bapak Direktur atau Bapak pejabat-pejabat ya, yang ingin memiliki meja kantor sedemikian rupa. Ini motifnya minimalis yang dikombinasi dengan list-list ya. Ini sangat bagus dari bahan kayu jati asli Jepara ya. Finishingnya salak brown ya, glossy. Ini mengkilat dan satu lemari buku bisa dijadikan untuk buffet dan satu lagi untuk nakas kecil bisa buat naruh printer dan lain sebagainya ya. Silakan Bapak Ibu atau saudara yang hendak ingin memiliki meja kantor ini bisa menghubungi kami.
Lanjut yang nomor 9, masih saja di meja kantor model L ya. Ini meja kantornya L, sangat simpel ya, bisa buat naruh komputer atau biasa bisa dijadikan multifungsi ya, meja komputer. Ini terdiri dari satu meja kantor serta buffet yang menyambung ya, ditambah dengan satu kursi yang dibalut dengan kain Oscar, tentunya sangat empuk dan kenyal. Ini kursi diberi hidrolik sehingga bisa dinaikkan dan bisa diturunkan. Meja kantor ini terbuat dari bahan kayu jati TPK asli perhutani yang dikerjakan di Jepara. Nomor 10 ini set meja kantor klasik ya. Meja kantor ini terdiri dari satu meja, satu kursi, satu buffet, dan satu nakas ya. Meja kantor ini terbuat dari bahan kayu jati dan kursinya kayu jati juga, dibalut dengan kain Oscar serta busa yang kenyal yang empuk, sangat nyaman untuk diduduki ya. Untuk buffetnya ini bisa buat naruh buku atau buat naruh berkas-berkas yang penting ya. Untuk nakasnya ini sangat cocok untuk buat naruh barang-barang kecil. Ini sangat recommended, bapak ibu saudara atau bapak direktur, bapak pengacara, silakan untuk memesan produk meja kantor ini. Lanjut yang nomor 11, meja kantor simple ya. Ini meja kantor simple dengan warna finishing tibron ya. Ini banyak lacinya, lacinya ada 7. Nah, ini modelnya model klasik tapi sangat elegan ya, modelnya simple sangat elegan. Meja ini tidak ada tambahannya kursi. Jika bapak ibu saudara memesannya dan minta tambahan kursi, bisa kami buatkan ya. Ini sangat cocok, bahan bakunya dari kayu jati yang dikerjakan oleh tangan-tangan ahli ya. Ini variasinya ada beberapa ukiran ulir dan tarikan lacinya juga menggunakan bahan brush kuningan ya. Silakan bapak ibu saudara yang ingin memesannya bisa menghubungi kami. Lanjut yang nomor 12, meja kantor ukiran khas Jepara ya. Ini meja kantor sangat cocok untuk bapak pengacara atau bapak direktur, bapak kepala bagian ya. Nah, ini satu kantor ini terdiri dari satu meja dan satu kursi ya. Ini meja kantornya motif ukirannya adalah kuku macan ya. Ini kaki mejanya seperti kuku macan dan ukirannya ulir ya. Ini sangat bagus, dikerjakan oleh tangan-tangan ahli dari Jepara. Dan untuk kursinya dibalut dengan kain Oscar dan busa yang kenyal, sangat empuk, sangat nyaman untuk diduduki. Untuk ukiran gunungannya menggunakan ukiran ulir yang dikerjakan oleh tukang ukir Jepara. Oke, lanjut yang nomor 13, set meja kantor natural ya. Set meja kantor ini terdiri dari dua meja dan satu kursi, ditambah lagi dengan satu buffet buku ya. Ini sangat bagus, sangat natural ya. Warna finishing natural, natural glossy ya, dikombinasi dengan emas tempel sehingga sangat nyaman. Tentunya kursi ini dibalut dengan kain Oscar semi kulit ya. Ini kursi ada tambahnya hidrolik yang bisa dinaik turunkan. Material set meja kantor ini dari bahan kayu jati. Oke, itulah model set meja kantor terbaru 2020 ya. Silakan like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami membuat channel ini lebih maju dan membuat konten-konten tentang mebel Jepara yang berkualitas ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.